Oke guys, terima kasih yang udah klik video ini. Tapi sebelum kalian lanjutkan lebih dalam videonya, jangan lupa agar kalian klik tombol like dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya coy, agar tahu video-video terbaru dari saya woi. Oke? Ingat guys, subscribe tuh gratis, gratis. Betulan guys, ndak bot ya aku cok. Oke guys, kalau kalian sudah klik semua tombol tersebut, langsung aja kita ke inti videonya coy. Skuy skuy. Oke guys, balik lagi dengan saya di channel Nuo2120. Selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dimanapun anda berada coy. Wadaw. Oke guys, jadi di video kali ini sesuai di judul dan thumbnail, jadi hari ini aku bakalan kasih tahu kepada kalian cara bermain Cyclops versi Nuo2120 guys. Bayangkan ya guys ya. Jadi di sini adalah, jadi Cyclops ini adalah hero andalan Nuo2120. Jadi karena itu, jadi aku bakalan kasih tahu kepada kalian cara bermain Cyclops versi Nuo2120 coy. Langsung saja tanpa banyak bacot, kita ke inti videonya ya guys ya. Tapi sebelum itu, sebelum kalian lanjutkan lebih dalam videonya, jangan lupa agar kalian klik tombol like dan subscribe dulu ya guys ya. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya coy, agar tahu video-video terbaru dari saya woi. Oke, langsung saja kita ke inti videonya cuy. Skuy skuy. Oke guys, jadi kita sekarang sudah berada di tombol loading dari game Mobile Legend ini ya guys ya. Bayangkan. Oke, jadi di sini kita sudah pangkatnya mythic ya guys ya, dan di sini aku bakalan kasih tahu kepada kalian cara-cara pergerakan bermain Cyclops versi Nuo2120 ya guys ya. Dan di sini kita terlihat seperti di layar kaca kalian, kita melawan pro player Gord dan pro player Marsa ya guys ya. Kita lihat di sini Gordnya. Gordnya S coy, sama kayak Marsanya ya. Marsanya juga S. Cuma yang peringkat lebih tingginya si Marsanya guys. Marsanya peringkat 6 dan si Gordnya peringkat 57 guys. Bayangkan ya. Langsung saya kita berhadapan dengan dia memakai kekuatan Cyclops, The Dajjal, The Mata Satu, The Mata Mata Zombie coy. Bayangkan ya. Oke, langsung saya tanpa banyak bacot, welcome to Mobile Legend ya guys ya. Bayangkan guys, kita di sini bakalan berhadapan dengan pro player di video kali ini guys. Oke, langsung saya tanpa banyak bacot. Pertama-tama ketika memakai Cyclops, kita harus beli mana regen 2 ya guys ya. Harus 2 guys mana regennya ya, biar mananya ndak bocor coy. Mana regennya harus 2 ya. Ingatin itu guys, ingatin ya, mana regennya harus 2 guys. Itu versi Nuo2120 ya. Kalau di awal-awal coy, jangan kalian tidak beli mana regen ya. Berbahaya coy. Oke, dan di sini kita sama Baxia ya ditemani. Pertama-tama kalau pakai Cyclops, kita harus ngejungling dulu, ngefarming dulu sebanyak mungkin. Yang penting itu adalah ngebuff dulu guys, yang paling penting ya. Habis ini kita bakalan ngebuff sama Baxianya. Oke, kita ngebuff dulu guys, biar mananya ndak bocor-bocor coy. Jadi inti dari hero Cyclops ini adalah mananya ya guys ya. Bayangkan guys, bayangkan ya guys ya. Oke. Oke, mantap jiwa di sana. Uranus yang ngekill first blood, jadi bisa membantu untuk Cyclops-nya bisa lebih maju lagi ya gold-nya ya. Oke, bayangkan guys. Oke guys, langsung saja farming lagi habis clear minion tadi. Kita menjadi Cyclops hyper carry di video kali ini ya guys ya. Bayangkan, karena teman-teman kita juga sangat mendukung sekali di video kali ini ya guys ya. Oke, ditemani sama Baxia mengambil buff merah. Mantap jiwa coy. Skuy skuy. Langsung saja, cepat saja bersihkan beef, bersihkan buffnya, bersihkan beef kan. Bayangkan. Oke. Oke guys, sudah ya. Mantap jiwa coy. Sudah ambil buff. Habis itu kalian harus roam gaming coy. Lawan siapa aja yang ada di hadapan guys. Oke, kita lihat di sini si Gordnya. Gord pro player dari S57 yang ungu-ungu flicker dia. Untung saja tidak mati kau grok. Hampir saja ya. Kalau mati kamu ya, untung aja kamu ya. Kalau mati langsung auto laba kamu. Untung saja ya. Jadi di sini di musuhnya yang paling diandalkan itu si Gordnya dan si Marsanya ya guys ya. Karena bisa dilihat dari tombol loading tadi, si Gordnya ini pro player guys ya. Bayangkan.
Oke, kita lihat di sana apa yang terjadi. First blood, mantap jiwa. First blood bagi Gord. Mantap jiwa ya. First blood bagi Gord. Oke, dan ngekill juga Uranusnya, guys. Bayangkan, jadi itulah cara bermain Cyclops. Kalian harus roam dan mengekill siapa aja yang ada di hadapan kalian ya, guys ya. Bayangkan, guys. Bayangkan, guys. Oke, biar tanker juga, coy. Lihat, guys. Oke, flicker ya. Dan kalau pakai Cyclops ini timingnya juga kalian harus cepat ya, guys ya. Harus cepat, guys. Jadi kalian harus sering-sering memakai Cyclops jika ingin belajar Cyclops ya. Iyalah, masa kalian mau belajar Cyclops pakai Hero Cooper? Bayangkan, enggak bisa begitu, woi. Oke, bersihkan minion, hati-hati di rumput, cek rumput kita, guys. Biasa yang cek rumput, biasa yang cek rumput itu si tank ya. Ini kita, guys, yang cek rumput ya. Dan roam lagi ke bawah. Itu adalah salah satu cara bermain Cyclops. Harus roam, tidak boleh diam diri di dalam map. Dan langsung saja Roger kan, si Gord Pro Player, langsung kita bantai tadi, guys ya. Bayangkan, sampai-sampai Gord Pro Player juga tidak bisa berkutik melawan Cyclops Nua 2120. Gimana ceritanya itu, guys? Bayangkan. Oke, ambil cepat, harus cepat, coy. Mantap jiwa, coy. Bersihkan bawahnya karena di tengahnya masih aman. Oke, ada Baxia di sana. Buka map dan di sini ada MM baru. Ada MM baru, guys, bernama Brody ya. Bagi kalian yang nggak tahu, ada MM baru bernama Brody, guys. Bayangkan ya. Bayangkan, guys. Kita ketemu lawan MM baru bernama Brody, langsung saja kita bantai ya. Kita bantai, guys. Tuh, guys, lihat, guys. Kalau pakai Cyclops ini harus berani juga ya. Apalagi kalau kalian jadi Cyclops Hyper Carry, coy. Harus berani, guys, bermain ya. Jangan takut-takut, guys. Jangan takut-takut ya. Oke, di situ terlihat Marsha Pro Player mengambil turtle. Mantap jiwa. Kita lihat di sini si Carmilla, hero yang sangat keras, bisa sebentar saja langsung menghilang, guys, dengan adanya Cyclops, Uranus dan si Baxia ini ya. Oke, mantap jiwa, coy. Kalian jangan lupa juga ya ambil buff musuh, coy. Jangan lupa, guys, ambil buff musuh ya. Oke, lihat, guys, pergerakannya ya. Ambil dari belakang, coy. Oke, gila, Gordnya pakai itu, guys, ya. Pakai yang item yang bisa beku ya. Jadi dia bisa menggagalkan ulti dari Cyclops Nua 2120 ya, guys, ya. Berbahaya sekali, guys, berbahaya sekali ya Gordnya ya. Oke, di ulti sama Gord Pro Player. Keliwai mulutku, guys. Bayangkan ya, bilang Gord, Grot, bayangkan, Grok. Sama-sama sih namanya. Waduh, parah sekali Muntun ini ya. Kasih nama sama semua, woi. Bayangkan. Oke, dapat buff kita lihat di sini. Mantap jiwa, coy. Dapat buff lagi. Kalau Cyclops sudah dapat buff, kalian bisa lihat apa yang terjadi di video kali ini, guys. Ini adalah pangkat mitik ya, pangkat mitik, guys. Dan musuhnya juga bukan kelengkeng-kelengkeng ya, guys ya. Bukan kelengkeng-kelengkeng musuhnya, guys. Kalian bisa lihat tadi di tombol loading ya. Oke. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya. Nanti kalian bilang, "Wah, ini musuhnya warrior, terlalu gampang." Tidak begitu, guys. Oke, mantap jiwa ya. Ngekill 4 sudah Cyclops kita di video kali ini. Kalian bisa lihat pergerakan Cyclops di video kali ini ya. Mantap jiwa, coy. Wadaw. Oke, pakai flicker, guys. Pakai flicker ya. Jangan lupa flickernya, coy. Harus dipakai ya. Tadi kita sangat berguna sekali ya flickernya. Oke, si Uranus buka map. Apakah yang terjadi? Monster kill, guys. Bayangkan siapa yang jadi monster itu, woi. Wadaw. Gila, keren banget dah skinnya. Keren betul, woi, skinnya si Gord ini ya. Gord Pro Player, guys. Skinnya bisa begitu ya. Oke, kita bakal nyerang turtle. Oke, lihat guys, kita membantu teman kita yang hampir kematian ya. Hampir mati, guys, hampir kematian kan. Oke, mantap jiwa Marsha Pro Player di situ terbantai di video kali ini, guys. Karena adanya tim kita yang sangat kuat-kuat sekali. Mantap jiwa, di situ ada Gord yang skinnya sangat bagus sekali dan dia juga Pro Player tadi ya. Oke, bikin kendor lawan juga, guys, itu, guys, termasuk ya. Dan kalau kalian pakai Cyclops ini jangan lupa juga untuk berani ngambil buff musuh ya. Oke, ingatin kata-kata aku, guys. Ingatin, guys, jangan sampai lupa ya. Oke, push tower lagi coy. Mantap jiwa push towernya, walaupun push towernya tidak terlalu cepat,
tapi tidak apa-apa guys ya. Oke, mantap jiwa coy. Mantap jiwa kita lah di sini. Peperangan lagi terjadi. Lihat pergerakannya Cyclops guys, legendary, bayangkan. Cyclops umur 2120 legendary. Oke, lihat guys pro player kita lawan ya. Oke, mantap jiwa. Langsung auto turun MMR-mu ya. Auto turun guys MMR-nya si Marsha dan si Gord-nya ya. Bayangkan. Kasian sekali guys. Oke. Mantap jiwa ya. Single kill juga tadi si Leomor Gaming coy. Bayangkan. Oke. Oke. Oke, tinggal push tower ini coy. Tinggal push tower ini coy. Tinggal push tower coy. Push tower ya. Langkah terakhir adalah push tower dan mengurung musuh-musuhnya guys. Oke, kurung terus guys. Lihat guys, Cyclops-nya paling depan coy. Paling depan Cyclops-nya ya. Aku diri paling depan coy. Kalian harus pakai Cyclops. Kalian lihat bisa pergerakannya di sini ya kalau pakai Cyclops ya. Kalian lihat pergerakannya ya, lihat pergerakannya guys. Oke, TB tower, bayangkan. Tower mid sudah tembus. Kita ada di sini, apa yang terjadi? Tinggal mencari momen dan mencari momentum untuk mengekill musuhnya. Oke, legendary, bayangkan. Oke, CC Leon-nya juga ngekill. Kita lihat di sini apa yang terjadi. Kunci tower, kunci tower. Kita lihat di sini tidak berkutik si Marsha dan si Gord pro player yang tadi ya guys ya. Oke, kita lihat di sini apa yang terjadi. Si Marsha-nya mau mengejar Cyclops Kalimantan Timur, bayangkan ya guys ya, bayangkan guys, berani-beraninya deh ya. Oke, ambil buff lagi. Jangan lupa, pokoknya inti dari pakai Cyclops ini, pertama kalian harus beli mana regen 2 dan ambil buff coy ya, harus itu ya utamanya dari game ini coy. Pertama-pertama harus itu coy. Itu yang paling utama guys, kalian harus ingatin ya guys ya. Ingatin guys, jangan sampai lupa guys ya. Nanti kalau kalian lupa, aku buatin videonya lagi ya. Oke, hati-hati. Mantap jiwa coy, gila legendary ya. Sudah kill 11. Kita sudah mengumpulkan kill 11 di video kali ini ya guys ya. Tower mereka juga sudah tembus di atas dan limitnya. Tinggal memenangkan pertandingan dan mengekill si pro player tersebut ini ya. Oke, legendary, bayangkan ya guys ya. Pro player kita bisa mainin gitu. Kalian bisa lihat permainan Cyclops di video kali ini. Mantap jiwa coy. Oke. Oke, itulah cara bermain Cyclops versi Nua 2120 coy. Bayangkan. Terima kasih victory-nya guys. Victory. Oke, sudah dengar victory-nya ya. Mantap jiwa. Oke, kita di sini kita ngekill 12, mati 0, assist 8 ya guys ya. Bayangkan guys. Oke guys, jadi itulah permainan cara bermain Cyclops versi Nua 2120 ya. Lebih tepatnya lagi cara bermain Cyclops Hyper Carry coy, bayangkan. Jadi bagi kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, silakan kalian klik tombol like dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya coy, agar tahu video-video terbaru dari saya woy. Oke, thanks for watching, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.